harus cepat-cepat ke kantor ini. Aduh, udah aku rapi. Tiba-tiba ada meeting mendadak. Jadi, Mama Tita harus cepat-cepat ini ke kantor. Karin, Karin. Sini, Nak. Karin, sini Karin. Ya, Ma, ada apa? Mama, hari ini ada meeting mendadak pagi-pagi, harus keluar kota. Jadi pulangnya mungkin besok. Mama sudah siapin makanan untuk kamu di kulkas ya. Oh, mendadak sekali ya, Ma. Ya udah, hati-hati ya, Ma, di jalan. Iya, kamu hati-hati juga ya. Mama berangkat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mama. Ibu Karin pun pergi untuk pergi ke kantor di kerja di luar kota. Tapi saat itu Karin sadar ibunya belum sempat membersihkan rumah karena terburu-buru oleh pekerjaannya di kantor. Bagaimana kalau Karin membantu Mama untuk membersihkan rumah? Biarin pas sampai rumah Mama gak usah kerja, Mama tinggal istirahat. Kawan-kawan bantuin aku yuk beresin rumah. Mau kan? Oke, kita mulai. Wah, berantakan sekali. Nah, ini adalah peralatan yang aku pakai untuk beresin rumah. Ini namanya pengki, teman-teman. Ini namanya tempat sampah. Ini namanya ember pelan. Ini namanya penyedot WC kalau mampet. Ini namanya sapu. Ini namanya serokan. Siap untuk membantuku, kan? Oke, kita mulai. Ayo kita mulai nyapu, kawan-kawan. Sampah yang sudah disapu, kemudian ditaruh di serokan, kawan-kawan. Seperti ini. Kemudian kita buang ke tempat sampah. Ayo kita lanjutin lagi, teman-teman. Kita sapu. Wah. Kita buang. Kita sapu lagi, teman-teman, sampai bersih. Biarin Mama senang pulang. Rumahnya udah rapi, teman-teman. Alhamdulillah, teman-teman. Sekarang rumahnya Karin sudah bersih. Lihat. Sudah tidak ada sampah lagi. Oke, sekarang bantuin Karin buat rapihin mainannya Karin ya. Tadi Karin belum rapi-rapihin mainan. Kalian juga ya, kalau habis main jangan lupa dirapikan kembali. Ini adalah mainan Karin yang berantakan, belum dirapikan. Bantu Karin untuk merapikan mainannya yuk, sambil berhitung. Halo kawan-kawan, ayo bantuin Karin yuk buat beresin mainan Karin, sama bantu Karin menghitung ada berapa jumlah mainannya Karin. Let's go. Ini adalah mainan es krim-es krimnya Karin. Lihat, ini namanya gerobak es krim. Kemudian ini adalah payungnya. Kita pasangkan ke lubang di gerobak ini. Begini. Hap. Nah, sudah berdiri cantik kan? Setelah itu kita taruh di sini. Yang bulat besar ini kita taruh yang besar begini. Masukin. Ini masih yang besar juga. Kalian suka es krim kan? Aku juga suka, tapi jangan kebanyakan ya. Eh, jatuh. Ini masukkan ke sini. Es krimnya masukkan lagi ke sini. Masukin lagi ke atas. Masukin lagi. Masukin lagi.
yang segitiga begini kotak, kita masukkan yang besar. Ini sama, kita masukkan lagi. Ini sama, kita masukkan yang besar. Kemudian yang bolong-bolong ini cocokin satu. Salah kawan-kawan, ini yang panjang. Nah, ini yang terakhir warna kuning. Oke, mari kita berhitung kawan-kawan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Total ada 15 es krim. Kemudian mama pulang. Assalamualaikum. Sepertinya Karin sudah tidur. Oke, baiklah, saatnya aku untuk beresin rumah. Masya Allah, Karin rajin sekali sudah membantu mama. Rumahnya sudah bersih, mainan Karin juga sudah dirapikan. Wah, besok aku mau kasih hadiah buat Karin. Karin, makasih ya udah bantuin mama. Ini mama kasih uang jajan buat Karin. Asik mama, makasih. Iya, Karin kasihan lihat mama kerja terus beresin rumah. Jadi Karin inisiatif bantuin. Karin janji bakal terus bantuin mama biar mama gak capek. Iya, makasih ya Karin. Iya mama, Karin sayang mama. Iya, mama juga sayang Karin.